Bayangkara, Bayangkara mana sih dah? Ini sudah sesuai Pak ya? Ini sudah sesuai dengan ukuran 72 cm. Pak, gini, untuk keberatan itu bahwa boleh diajukan, tapi tidak menghalangi yang punya diskusi karena sudah sesuai dengan pesan itu. Jadi, ya, saya karena sudah melaksanakan untuk rakor terakhir dan baru diajukannya. Keberatan itu Pak? Betul. Jadi keberatan yang disampaikan oleh yang berbukan ini apa saja selain selisih waktu? Itu selisih kita itu memang cuma pada cek lokasi ya. Sesuai dengan lokasi apa saksi-saksi itu berapa dan soal luas Pak? Ya, luas itu 7722 kan yang digugat. Ya, tapi kan putusan di 772. Ya. Karena kita sudah sesuai dengan pengecekan langsung ya. Ukur langsung ke lokasi bahwa batas-batas sesuai dengan apa yang dilaksanakan dalam penetapan status ini. Kalau yang diusung hari ini apa itu karena aja sifatnya di atas tanah seluas. Kita hanya luas tanah dan bangunan aja. Berapa rumah Pak? Ini ada berapa rumah? Iya. Iya. Pak, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kelancaran dalam pelaksanaan eksekusi real atau pengosongan, Pak. Ya, kita juga berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Surabaya, pihak Kapolresta dan jajarannya yang sudah membantu kita, mensupport kita agar eksekusi pengosongan ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja Pak, kita lain-lain, kita nggak mau komentari hal-hal yang menjadi isu yang hari-hari ini mengemuka Pak. Oke, terima kasih Pak. Mas apa Mas? Mas Hintam? Bayu Haji. Bayu Haji. Bayu Haji, oke. Kuasa hukum pemohon eksekusi. Pemohon eksekusi. Terima kasih.